bulan dia tinggal di sini. RT berapa? RT 5 RW 9. Nanti kita akan berikan perangkat seragam sekolah dan alat tulis untuk belajar dari ini. Sambil masuk ke dalam ya kita. Iya. Udah itu aja. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan ini kami dari relawan Yaga Yingde Group ingin menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada kami untuk turut membantu dalam pendidikan Danish. Seperti yang kita ketahui, pendidikan merupakan salah satu kunci utama untuk meraih masa depan yang lebih cerah. Oleh karena itu, Yaga Yingde Group berkomitmen untuk membantu siswa-siswi berprestasi atau peserta didik yang kurang mampu agar dapat terus melanjutkan pendidikannya. Danis, hari ini sini Danis. Danis, hari ini kamu menerima bantuan dari Yaga Yingde Group sebagai bentuk penghargaan atas prestasi dan semangat belajarmu yang tinggi. Kami berharap bantuan ini dapat meringankan beban orang tua dan membantu kamu dalam mencapai cita-cita. Kepada Danis, kami harap kamu dapat menggunakan bantuan ini dengan sebaik-baiknya. Teruslah belajar dengan tekun dan rajin. Dan jangan pernah menyerah dalam meraih cita-citamu. Ingatlah bahwa kamu memiliki potensi yang besar dan kamu mampu untuk mencapai apapun yang kamu inginkan. Kepada orang tua Danis, kami mengucapkan terima kasih atas dedikasi dan pengorbanan yang telah diberikan kepada Danis. Kami harap ibu dapat terus mendukung dan membimbing Danis dalam belajarnya. Demikian pidato singkat ini kami sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu meridhai usaha dan cita-cita kita semua. Billahi taufik wal hidayah, bantuan kepada Danis biar bisa digunakan. Ada apa namanya, potlot ya. Kemudian ada pulpen dan pensil. Kemudian ada alat pick-up dan untuk mouncing penyerut. Kemudian ada papan penggaris, ada kaos kaki. Dan ini untuk menghapus. Nah, mohon sebelum diberikan dana dari Inge, dan ini sudah ditangani dulu surat kontrak ini. Ya, jadi nggak usah lagi ini ya. Terima ya Danis ya. Iya. Terima kasih. Kemudian ada lagi ini yang belum. Nah, ini baju seragamnya, ada topi, ada dasi dan ada kap pinggang. Ya. Terima kasih. Ya. Bantuan. Karena memang dalam setiap bulan depan di tanggal yang sama, insya Allah sudah dikirimkan lagi 1 juta rupiah. Tapi kalau untuk alat perangkat dan buku-bukunya sudah enggak lagi. Gitu. Dengan ibu siapa? Baik, usia berapa bu? Ciater RT 005 RW 009. Terima kasih banyak atas bantuan yang sudah diberikan kepada saya dan ini sangat membantu saya untuk meringankan kebutuhan anak-anak dalam bersekolah. Sekolah di mana putranya tadi bu? Di SDN Rawabuntu 3. Selama ini udah ada program-program yang serupa mungkin? Belum pernah. Untuk baru pertama kali ini ya? Baru pertama. Baik. Baik, semoga bermanfaat bu ya. Terima kasih. Ya, assalamualaikum. Yaga Yingde Group itu perusahaan yang berbasis di luar negeri, tapi presiden direkturnya adalah orang Indonesia asli, namanya Pak Soeharto Reddy. Beliau ini khusus memfokuskan terkait dengan peserta didik yang kemungkinan orang tuanya tidak mampu atau sudah bisa berprestasi. Maka Yingde Group atau Yaga Yingde Group itu akan memberikan bantuan dari sejak dia masih SD, SMP, SMA bahkan sampai perguruan tinggi. Kalau di SD itu dia mendapatkan biaya bulanan 1 juta rupiah,
Nah, kemudian kalau untuk SMP itu 1,5 juta, kalau SMA itu 2 juta rupiah. Nah, itu tingkatan yang bisa diberikan oleh peserta didik yang memang dianggap bisa direkomendasikan. Persyaratannya hanya mengisi kontrak yang ditandatanganin oleh peserta didik yang dianggap sudah bisa menerima bantuan, dan nanti akan disampaikan kepada Yaga Yingde Group yang ada di Indonesia. Ada klasifikasinya mereka yang menerima bantuan itu tipenya bagaimana sih, Pak? Sebenarnya spesifiknya kepada anak yatim piatu dan para kaum duafa, dan tentu saja kalau memang anaknya punya prestasi, belajarnya bagus, rata-rata nilai B, maka itu juga bisa menjadi prioritas jasa pendidikan diberikan. Jadi Yaga Yingde Group ini menghimpun CSR dari perusahaan lain yang difokuskan kepada CSR dari Yaga Yingde Group. Jadi makanya disebut grup karena banyak perusahaan yang kemudian yang mungkin tidak bisa mengelola CSR-nya diberikan penuh kepada Yaga Yingde Group. Baru ini yang pertama. Jadi nanti saya sudah berkoordinasi dengan Sekda dan Wali Kota. Ke depan kita akan melakukan acara yang lebih besar. Kali ini kan persatuan. Kalau melibatkan Wali Kota kan biasanya harus minimal berapa puluh anak atau berapa ratus anak. Kita ingin prestasi anak-anak belajar itu nanti lebih maksimal. Iya, udah itu aja. Yaga Yingde Group, are you ready?